separone pucuk 14 juta. Mantap guyu, rasa guyu wae. Terus kalau untuk driver apa namanya jenenge? Kok memang total kayak Go Grab. Grab sama Gokarmu total mati. Memang enggak narik. Mati, blas enggak narik memang. Nek kalau Grab. Untuk nanya masalah online itu, kalau nanya ke kita salah. Karena kita oh, kita mung jarange anu ya. Sing kalau nanyanya itu Mas Utek, itu baru pas. Dah, wes sampai tumek aku kalau nanya sing. Ah, nek Mas Utek memang wes ampun wesan. Ya, ampun tenang. Tapi kalau oh tempatmu anu ya nerima sing apa namanya kayak trip-trip itu ya rombongan-rombongan. Ya, kita kan Grab juga jalan, online itu juga jarang, cuman kan buat sambilan. Nek kaya Sutek kan buat pokok. Sambilane neng rental kan gitu. Nek kita kan sebaliknya. Itu kayak refund orang-orang sing wis masuk itu biaya untuk tour wingi berarti 100% refundnya balik semua. 100% balik, ada yang enggak diminta, ada yang diminta cuma 50%, ada yang minta full. Itu mereka meminta apa kita yang menawarkan ke mereka ini karena ini batal mereka, gimana mau di oh mereka, mereka yang ini. Pertama ono satu sing minta bar kuwi langsung tak share. Ya Joko jenenge ben apik ini masalah DP gimana? Ya gimana baiknya aja Mas wong namanya alangan. Sing gone vilane gone Agung Mas lho apa? Penginapane gone Agung Mas lho sing nang daerah Kyai Mojo. Kuwi wis DP aku yo. Ku genah rombongan sa NLR tamu saka Bandung. Enggak, ini prediksi untuk berani buka lagi kayak biro perjalanan ini kira-kira kapan berani? Udah buka. Sudah buka. Untuk wisata sendiri di Jogja kan kita. Wisatanya tetap prediksi bangkitnya akhir tahun itu paling cepat bangkitnya wisata. Kalau saat ini buka ya cuman buka-bukaan, meng dinggo sambung urip. Terus biro perjalanan apa yang dilakukan untuk hal anu apa waktu dekat ini? Biro perjalanan cuma travel aja untuk tapi bukan untuk rombongan kayak tour kayak gitu enggak ya. Oh, travel, hanya biro anu aja. Jauh, oh, ya, Jogja Jakarta. Jogja Surabaya. Yakin prediksi memang wisata paling cepat akhir tahun. Akhir tahun itu paling cepat. Paling cepat itu akhir tahun. Makanya kita kan normal bener-bener. Dengan normal. Posisi tetap new normal dengan anu standar kayak gini ya tetap pincang. Kita paling cuman iso urip ming urip-uripan wisata juga merangkak mikir to wong do arep wisata wong lagek randedit paling mereka wisata yo menyenengke dhewe wisata lokal sing wisata dijangkau kaya wong luar kota yo misale wong Bandung wong Jakarta gitu enggak piknike yo ning daerah Bandung Jakarta dulu enggak langsung kesini pure kesini itu enggak kaya Kalimantan. Berarti lokal anu ya, destinasi lokal destinasi lokal. Wisatawan lokal juga berarti sing dianu nanti ya. Contoh kayak Puncak kemarin wis dibuka. Ya langsung penuh, tapi kan orang-orang lokal sekitaran situ. Karena wis bener-bener jenuh. Telaga sekarang wong ana sik Dinpare juga urung ngijinke wisata buka. Kalau Jogja sing bulan-bulan ini kok kayaknya banyak sing datengin di destinasi sing kira-kira kayak Mangunan kayak gitu ndak dibuka? Baron Kukup udah mulai buka. Sudah. Tapi ora ono restriksi. Oh, enggak ada tanggung jawab ya kalau terjadi apa-apa istilahnya masuk-masuklah terserah kayak gitu toh. Gunung Kidul baru Baron Kukup itu retribusi 10.000. Batas pengunjung 7.000. Batas pengunjungnya 7.000. per hari. Terus untuk rombongan bus belum bisa. Rombongan maksimal 10 orang. Masih sulit ini semasuk instansi. Ya. Itu masih belum. Belum buka untuk apa? Borobudur Prambanan belum toh? Pokoknya manut ras sekolah hasilnya sesuk. Tempat wisata itu. Kampus tapi paling terakhir juga. Ya. Misal kampus Jogja juga ada. Jogja bluda. Pengelolaan untuk candi itu dipegang kalau sama Angkasa Pura sekarang. SMA wow. Kan menglokalan sini. Nek kuliah kan sekolah luar daerah. Iya. Yang bandaranya kan Wani Bridging. Sekalian ya untuk anu nih. Asetnya kurang besar.
apa? Hitung kulung ya. Angka Sakura. Heeh. Wis cekel angka Sakura. Tapi sik itu juga masalah angka Sakura. Untuk biaya perawatan segala macam yang untuk destinasinya malah emang 30. 70 maksud gua. Gede ya. Berarti selama ini kayak di Jogja rame, new normal kayak gini tak pikir wis dibuka semua yo. Ya lokal. Emang hanya orang lokal mubal. Orang lokal luar sini. Kayak gitu toh. Nah, orang lokal sini. Nah, untuk orang luar kota masih pada mikir-mikir. Sing terjangkau. Saiki kaya wong daerah Jakarta, Bandung mikir engko dinggo surat jalane SIKM kaya wong Jakarta, terus kaya Kalimantan. Tetep ya masuk di Jogja tetep pakai prosedurnya kayak gitu ya. Kesehatan untuk enggak untuk surat kesehatan untuk apa aman? Enggak misalnya dari Jakarta, dari luar daerah, kalau misalnya mau masuk ke Jogja, syarat-syarat apa aja untuk SOP-nya, untuk ke standar kesehatannya, kayak ada... Ya, no. Kecuali di Jakarta. Jakarta kita naik pesawat, itu kita harus punya tes kesehatan. Soalnya masuk bandara itu harus punya. Kalau Kalimantan, harus punya swab. Jogja enggak ya? Enggak harus pakai surat swab, kayak gitu enggak ya? Jakarta, dok. Kaya Kalimantan arep metu nang kene, naik pesawat itu harus punya hasil swab. Dan saiki transit ya. Ya. Penerbangan ngendi iki transit? Transit semua, enggak bisa langsung. Transitnya di Jakarta semua. Transit Jakarta. Disaring nang Jakarta. Penumpangnya no. Ya bukan itu, mungkin banyak, untuk lebih banyak businessman banyak itu. Kan untuk pemeriksaan lebih canggihnya alatnya kan mungkin ada tersedianya baru di Jakarta. Ya, itu iya bisa toh? Jadi. Bali yang butuh duit kalau ono Bali harus web. Bali ya, ini tapi Bali dengar-dengar waktu dekat sudah mulai buka untuk wisatanya sudah mulai buka, tapi ya peraturannya harus benar-benar ada surat ini harus bawa. Masuk bener. Bali harus punya surat swab. Entah itu dari udara. Ada ya, saya baca kemarin. Punya surat swab pun itu masuk neng checkpoint swab lagi. Itu mau darat mau udara jalur apapun tetap kayak gitu. Swabnya neng ketapan. Swabnya neng ketapan. Mending, ya intinya tetap wisata domestik kalau itu udah masuknya hanya untuk dibuka untuk sekitaran mereka aja jadi, untuk lokal. Jadi mendingan kita ke sana itu nggak usah bawa hasil swab dari sini, swab ya, di sana. Tetap soalnya, walaupun kita bawa di sana tetap di in lagi. Corona ini sebenarnya bagi-bagi penggede-penggede apa mafia-mafia itu rezeki. Ya,